Kita ni macam-macam hajat, macam-macam keperluan. Itulah hakikat manusia. Cuma ada orang sedar, ada orang tak sedar. Hakikatnya memang kita bergantung dan perlu. Setiap benda, setiap masa, setiap ketika, setiap tempat di mana juga pun kita perlukan. Cuma oleh kerana keperluan kita itu sentiasa dipenuhi, menjadikan kita rasa tidak perlu. Sebab apa kita rasa tak perlu kepada makanan? Sebab boleh hari-hari. Hak berasa perlu ni, di mana? Orang duduk Ethiopia, payah nak makan. Ha, baru berasa. Nak tu tak boleh. Nak ni tak boleh. Lapar perut ni, nak makan ni, tak ada. Ha, barulah manusia terasa keperluan. Tapi hak boleh hari-hari ni, tak berasa. Itulah yang menghijab kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ini hakikat setiap manusia. Wahai manusia, kamu sebenarnya berhajat perlu kepada Allah. Jangan sombong dirimu. Kenapa? Ini hakikat dirimu. Kau tidak perlu kepada Allah. Perlu. Kita hari ini, kita nak makan ikan, kita pergi ke laut sendiri. Orang lain tolong, kita belilah. Tapi orang lain tolong. Cuba kerja kita belaka. Pergi ke laut pun kita, banyak nyawa pun kita. Tanah padi pun kita. Rebus itu le. Tak ada makan nasi. Kita perlu. Lalu Al-Quran menyebut hakikat manusia supaya disedari. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu sebenarnya miskin. Perlu. Lalu bila sedar hakikat ini, jangan menyombongkan diri. Dan hormati orang lain. Hormati orang lain. Kenapa? Dia nyakit ni dua mari. Sombong, tak kenal, tak sedar diri. Lepas tu, hilang. Hormat pada orang lah. Mari selalulah. Dua nyakit ni, serangkai. Tapi bila sedar diri, dia akan menghormati orang lain. Dia akan menjaga hak orang lain. Sehingga tidak usah manusia khawatir atau ragu atau jemu terhadap sesuatu pemberian Allah. Sentiasa kita ini dinaungi oleh rahmat kurnia Allah hari-hari. Cuma oleh kerana kita rasa milik kita, kita boleh buat bila-bila masa, kita rasa macam hak kita lah. Ha, padahal tidak, semata-mata diberi. Kalau hak manusia, semua orang akan dapat. Tapi berapa orang saja yang dapat kekayaan? Berapa orang yang kaya? Alim. Berapa orang yang alim? Kalau manusia dengan kudrat daya upaya yang memperoleh, mendapatkan, dia boleh mendapatkan semua ini, semua orang akan mendapatkannya. Tapi ternyata dah, berapa ramai orang yang kerja keras siang malam, tak tidur malam, baru boleh makan le je. Berapa ramai orang yang orang yang kaki saing je, makan jari sepotong je, main pula saing-saing sikit je. Senang lenang. Mata rawa boleh pergi. Perhatikan. Maka demikianlah Allah Ta'ala menetapkan bahawa manusia itu penuh dengan rahmat kurniaan Allah. Meskipun berbentuk penderitaan bala pada lahirnya. Kadang-kadang sesuatu itu nampaknya macam kepayahan, bala musibah pada zahirnya. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Sebab hakikatnya nikmat besar bagi sesiapa yang mengetahui hakikatnya. Orang yang tahu hakikat, semua itu menjadi nikmat. Orang yang arif hatinya, itulah mereka yang dapat faham hakikat ini. Bagi orang yang hatinya tidak disinari oleh kearifan, tak pernah faham kenyataan ini. Tahu maknanya, kurang faham maksud dan pengertiannya. Beza itu. Antara tahu dengan faham lain. Tahu, tahu belaka, terjemahan, faham bahasa Melayu, faham bahasa Malaysia, tahulah bendanya. Tapi maksudnya, rahsianya, belum tentu orang boleh faham. Jadi hakikat bahawa di sebalik kepayahan pun ada kalanya menjadi nikmat bagi orang yang ahli makrifat yang faham. Maka di sinilah kita boleh melihat
doa-doa yang ataupun ungkapan-ungkapan yang pelik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh besar. Pada kita pelik lah, sebab kebanyakan orang tak gitu. Contohnya Abu Zar. Orang tanya Al-Imam Husain tentang kata-kata Abu Zar. Apa pendapatmu tentang kata-kata Abu Zar wa Husain? Apa yang dia kata? Demi Allah, kata Abu Zar, miskin itu lebih kusukai daripada kaya. Sakit itu lebih kusukai daripada sihat. Apa maksudnya? Kan balik kan tu? Kalau kita, mesti sebaliknya. Kaya lebih disukai dari miskin. Sudah tentu. Semua orang. Sehat lebih disukai dari sakit. Tapi ternyata, ada beberapa orang yang merasakan sebaliknya. Dan memang mereka mendapat hakikatnya. Jadi bila Abu Zar, apa jawapan Sayyidina Husain? Kata Husain, rahimallahu Abu Zarin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Abu Zar. Kata-katanya itu betul. Tapi yang lebih baik, ada yang lebih baik dari itu. Bila Abu Zar ni, dia kata, sakit lebih baik aku suka daripada sihat. Bukan dia tak suka sihat. Bila dia kata miskin lebih aku suka daripada kaya, bukan dia tak suka kaya. Tapi kalau banding dua tu, Haning lebih disukai. Kenapa? Karena dia mendapat suatu nikmat rohani di sebaliknya yang tidak diperolehi. Pada waktu dia susah berbanding dalam keadaan pada waktu dia senang. Dalam keadaan susah, rohaninya lebih cemerlang, lebih aman, lebih bahagia, lebih tamaknina, lebih kuat keadaan. Sebab tu dia suka keadaan tu. Orang tengok dari luar memang tak ada benda lah, dia susah. Tapi pada dia sendiri, dia mengecapi nikmat rohani yang tidak terhingga, yang orang lain tak boleh nak rasa. Dia mendapat. Demikian juga antara kaya dan miskin, bukan dia tak suka kaya, tapi kalau dibandingkan antara dua ini, antara kaya dan miskin ini, ternyata dia berada dalam keadaan miskin lebih disenangi, lebih mententeramkan, lebih dirasai kenikmatan kelazatan rohaninya pada waktu dia berada dalam keadaan kekayaan. Kita tak rasa gitu sebab kita tak boleh makam dia tu. Macam kita boleh macam dia, gitu juga. Tapi tak boleh macam dia. Ha. Tapi kata Husain, ternyata di sisiku yang lebih baik, orang yang senang menurut apa yang dipilih oleh Allah untuk dirinya. Ini maqam yang lebih tinggi. Yang itu sudah baik, sudah khususia. Tapi kadang yang lebih baik, orang yang merasa senang apa juga keadaan yang ditetapkan oleh Allah pada dirinya. Ha. Inilah yang dikatakan maqam ar-ridha, senang. Gini pun ya, gitu pun ya. Ini lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya.